cabut bu. Oke, mantap. Kalau tidak mati, insya Allah selamat. Tapi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Salwin Channel. Kali ini berada di genangan air karena tadi malam Kota Jambi diguyur hujan, sehingga sebagian wilayah di Kota Jambi tergenang air. Ini dikenali asam bawah. Ya, mencoba melihat arus lalu lintas mobil, kendaraan roda 2, motor melintas di genangan air ini. Baik, kita ikuti liputan selanjutnya bersama Salwin Channel. Genangan air karena tadi malam hujan di Kota Jambi mengakibatkan sebagian daerah, sebagian wilayah di Kota Jambi tergenang air banjir. Ini salah satu di perempatan lampu merah, kenali asam. Mantap. Ya, kendaraan roda 2 mencoba tancap gas supaya selamat dari genangan air ini. Nah, ini sudah ada dua motor yang harus mogok. Banyak motor. Ya. Mantap. Akibat hujan deras tadi malam di Kota Jambi mengakibatkan sebagian wilayah di Kota Jambi tergenang air. Saat ini kita berada di perempatan lampu merah kenali asam bawah, mengarah ke Kota Baru terus ke Palembang, kanan Kota Jambi. Ini komplek Pertamina di sini. Kita coba melihat kondisi arus lalu lintas, beberapa motor yang nekat menerobos di kedalaman air yang cukup dalam ini. Dan tadi kita lihat sudah beberapa motor yang mesinnya mati, ya, karena terjebak di dalam air ini. Nah, ini mati mesin ini. Ya, kendaraan roda 2 kiranya untuk pikir dua kali untuk melintas di sini. Karena jika sudah di tengah ini dalam, kemudian mesin bisa mati mendadak, nanti jadi repot urusannya. Ya, cukup dalam. Ini contohnya. Ya, ini
Ada mainan pagi ini. Yang hobi-hobi balap akan diuji nyalinya di sini. Nah, ini dia. Oke. ya. Jangan lewatkan video ini. Karena kebiasaan kita ngebut di jalan kering, sekarang di air. Oke, mantap. Hop. Basah kita. Tidak menghalangi keberangkatan mereka walaupun tergenang air. Oke. Banjir pade. Ada yang pelan-pelan, ada yang ngebut. Ah, ini dia. Bersih jadinya mobil. Ada beberapa orang besar yang ragu-ragu sepertinya. Empat motor yang ragu-ragu untuk melintas di sini. Oke, mantap. Ngebut. Kalau tidak mati, insya Allah selamat. Tapi kalau ragu-ragu, tancap kanan dikit. Hati-hati. Selamat lah tuh. Motornya gede. Insya Allah selamat. Ini yang mogok dua motor. Alhamdulillah hidup. Basah businya. Oke, demikian liputan Salwin Channel kali ini. Kiranya tetap berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.